Hari ini saya akan menerangkan cara menggunakan basic drawing yang ada dalam AutoCAD. Kita just klik home di atas ni dan kita boleh pilih antara ikon-ikon yang ada di sini, contohnya line, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse dan juga hatch. Okay, kesemua-semua ni kita akan pakai dalam buat drawing basic kita nanti. Okay, yang first kali kita guna line. Okay, channel nak gunakan line, kita just boleh klik di sini. Okay, klik saja command line di sini dan di atas drawing canvas kita ini kita boleh pilih dekat mana specify first point kita. Okay, di sini dia beritahu kita nak start point di mana. Di sini adalah nilai koordinat yang kita nak letak. Sekiranya kita nak start dengan koordinat 0, 0, kita just mudah saja klik line ataupun shortcut yang kita boleh tekan L, enter. Okay, specify first point, kita letak koordinat 0, 0, 0, 0, enter. So di sinilah bermulanya kita punya first point kita di koordinat 0, 0. Okay, bagi contohnya kita nak mula dengan koordinat 50, 50, pun boleh. Kita type L, enter. Kita just letak 50, 50, enter. So di sinilah bermulanya kita punya koordinat 50, 50. Okay, sekarang ni saya nak terangkan apa itu polar mode dan ortho mode dalam menggunakan line ni. Okay, dalam menggunakan line, sekiranya okay, kita tengok kat sini ada, ini adalah polar mode, ini adalah ortho mode. Okay, dia ada shortcut dia. Kalau kita tengok kat sini, shortcut dia untuk pola kita tekan F10, untuk ortho mode kita tekan F8. Okey, kita try matikan pola tracking ni okay, dengan klik ikon di sini. So dia, kalau tak biru ni maksud dia tak hidup lah. Kalau dia biru maksudnya kita tengah on kan. Kita offkan dulu. Okey, apa yang membezakan on dan off untuk pola mode? Kita cuba buat line, L, enter. Okey, kita cuba buat line yang lurus. Okey, kita buat line lurus. Okey, sebenarnya kalau kita tengok balik, kita zoom, line yang kita buat ni tak berapa nak lurus lah. Okey, berbanding dengan kita menggunakan pola mode on. Okey, kita onkan pola mode, kita cuba buat line. Okey, apa yang bezakannya adalah kita di assist, dibantu dengan garisan hijau ni. Kalau kita tengok balik kat sini, kita ada garisan hijau yang membantu kita nak buat garisan lurus. Nah, so kita tidak buat garisan lurus. Okay, yang ni confirm surely memang lurus lah. Ok, apa beza pula dengan auto mode? Kita hidup kat auto mode, kita cuba buat line. Ok, line menggunakan auto mode ni, dia hanya boleh buat line vertical dan horizontal sahaja. Ok, awak nak letaklah sudut 35, 45, tak boleh, sebab dia dah lock untuk vertical dan horizontal sahaja. Contohnya sini, 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 bawah. Yang tu je lah yang boleh buat. Dia tak boleh buat sudut yang macam kita boleh buat menggunakan pola mode. Contohnya pola mode kita hijaukan, pola mode. Okay, kita boleh buat sudut 35, kita boleh buat sudut 150, okay, 220 dan lain-lain lah. Okay, itu adalah basic drawing untuk menggunakan line dan juga kaedah menggunakan pola tracking dan juga auto mode. Kita cuba buat, kita cuba buat latihan sini. Okay, kita boleh kat sini. Okay, sini ada latihan satu kita nak kena buat. Kita cuba redraw balik drawing ni. Okay, dengan first point ni letak sini. Okay, first point ni kita boleh cuba letak 0, 0, ataupun kita cuba letak 50, 50 lah. Kita guna 50, 50. Okay, caranya adalah line, enter. Okay, specify first point. Okay, di sini sebenarnya koordinat ni kita boleh letak apa-apa saja nilai. Contohnya kita letak first point, kita letak 50, 50. Okay, dia akan bermula di sini. Okay, untuk second point, second point ni kalau kita tengok dekat bawah, begitu kat situ, specify next point. Okay, specify next point, apa yang dia beritahu kat sini. Okay, kat sini dia minta jarak. Okay, minta kita punya jarak dan juga angle
untuk next point. Sekiranya kita ada jarak 100 seperti dalam soalan tadi, jarak 100, kita kena tahu angle daripada first point ke second point ni, angle dia berapa. Okay, angle straight ni adalah angle kosong. Sekiranya dia ke atas, ni adalah 90. Sekiranya dia ke kiri, dia adalah mengikut lawan jam lah. Kalau kita tengok balik angle dia ni, so daripada kosong 90, so sini akan jadi 180 dan ke bawah 270. Ok, right, so saya nak guna dia. Ok, next point kita berjarak 100. Ok, saya nak guna lah, kita letak jarak 100 dulu, koma, dengan menggunakan ikon sudut macam ni. Okay, kalau kita tengok balik, ada ikon sudut macam ni. Okay, ikon sudut ada sebelah huruf M tu. Okay, kita letak ikon sudut dan kita letak kosong sudut dia. Kita tahu jarak dia ni kosong. Enter. So, kita dah siap first point dan second point. Okay, next kita pergi ke 35, sudut 35. Okey, kat sini dia minta sudut 35 dan juga jarak 1985. Okey, dan untuk kita next point dia pula adalah kita letak jarak dulu 1,19.85. Okey. Letak lambang sudut 35. Enter. So, dah siap untuk third point. Next. Dia bagi kita jarak 90, sudut ke atas adalah 90 degree. Okey, 90 degree. Okey, kita try buat jarak 90 bersudut 90. Enter. Ya, dia naik macam ni. Right, next dia bagi kita sudut ke belakang 180 dengan nilai 80 jarak. Okey. Macam mana buat? Kita letak jarak 80 dahulu. Lepas tu kita tekan lambang sudut, letak 180. Okey, so kita nampak dia dah bergerak ke belakang. Dan last kali, sekiranya kita nak tutup, okey, kita tahu dia last dia penutup di sini. Kita boleh saja untuk klik di sini. Okey, klik saja di hujung ni sampai keluar kotak hijau tu. Sebagai endpoint ni, klik saja. Okey, klik saja dia dah tutup. Jika tak, kita boleh tekan C, enter. So, dah close. Siap. Ini adalah latihannya menggunakan line. Okey, seterusnya kita akan belajar menggunakan polyline. Okey, antara yang kita boleh buat adalah kita klik polyline. Okey. Klik polyline. Ataupun kita boleh gunakan shortcut dia PL, enter, polyline. Okey, kat sini dia minta kita starting first point. Kita boleh buat first point, second point, third point, pop and tutup lah. Okey, apa yang membezakan polyline dan line adalah, contohnya saya ambil satu line lagi. Okey, tutup. Okey, yang bawah ni adalah polyline. Yang ni line. Apa yang membezakannya adalah jika kita klik di line satu sini. Okay, line ni dia merupakan separate line. Okay, separate line. Berbeza pula dengan polyline. Jika kita klik, dia adalah satu single object. Berbeza dengan ni adalah single line. Satu-satu ni dipanggil sebagai single line. Okay, ni single line, single line, single line. Tapi untuk polyline, dia adalah satu single object. Di mana jika kita buat, dia akan satu garisan yang berterusan lah. Garisan yang lurus. Garisan yang bersambung-sambung dan tak putus. Okay. Sekiranya kita nak putus-putuskan dia, kita boleh type explode. Okay, explode.
Okay, kemudian explode, dan select object, enter. So, dia akan jadi single line. Sekiranya kita nak combine dia balik, kita type join, G-O-I-N, ataupun J-O, enter. Select object, enter. So, dia jadi satu single line semula. Okay. Kita cuba buat sample yang ada. Okay, contohnya untuk polyline ni. Okay, first untuk dia minta kita starting point, kita select satu point di mana-mana kita nak. Okay, kalau kita perasan di bawah ni, dia ada tulis arc, half width, length, undo width. So yang ni kita boleh gunalah. Selalunya kita akan guna adalah arc dan width. Yang lain-lain ni tak pakai sangat. Okay, sebagai contohnya untuk arc, okay, macam ni kita nak aktifkan arc ni, kita boleh klik di sini ataupun kita boleh type A, enter. Okay, so arc. Okay, saya tunjuk contoh lagi sekali. PL, enter. Kita buat satu first point, and then kita letak second point. Untuk third point ni, contohlah kita ada arc kita nak buat. So type A, arc. And then kita lukis. Okay, sekiranya kita nak continue dengan arc lagi, kita boleh continue arc. Okay, kita boleh continue arc. Dan sekiranya kita dah tak nak pakai arc lagi dah, kita terus type L sebagai line. Okay, kat bawah ni kalau kita tengok, dia ada command yang terbaru. Kita tambah lagi angle, center, close, direction, half width, radius dan lain-lain lah. Itu kita boleh pakai. Contohnya kalau kita tak nak pakai arc lagi, okay, tak nak pakai arc, kita boleh type L, enter. Dan dia akan jadi line semula. Okay, ini adalah penggunaan polyline dan arc. Okay, selain pada itu, kita boleh guna juga polyline, enter, klik. Okay, contohnya kalau kita nak buat anak panah, kita boleh klik first point dulu, PL, enter, first point. Okay, kita boleh tekan width, W, enter. Okay, dia minta kat sini starting point kita. Okay, untuk buat anak panah, kita tahu yang ujung anak panah tu dia tajam kan. So dia bermula dengan kosong lah, width dia. Okay, width ni maksudnya ketebalan. Okay, kita nak buat ketebalan ni. So starting kita buat kosong dulu. Okay, kosong, enter. So dia nak ending dia. Ending ni kita buatlah dalam 10 ke 50 ke, tak kisahlah. Ikut ketebalan yang kita sesuai ataupun ikut drawing yang ada lah. Kita guna 10, enter. So dia akan naik macam ni. Okay, then kita letak jarak apa kita nak. Contohnya kalau letak ada jarak dalam 30, tak 30, okay, kita ada jarak. Then nak buat echo dia pula. Untuk anak panah, kita nak buat echo dia. Takkan kita nak buat anak panah echo dia sama juga ketebalan dia kan. At least anak panah dia echo dia pendek sikit, kecil sikit tebal dia kan. So kita masuk balik width. Okay, starting untuk echo dia tadi, tadi yang tebal yang depan tadi kita dah pakai 10. Kita ambil separuh pada 10 ataupun kita ambil 4 ataupun ambil 5 lah. Ambil 5 untuk starting width, 5, enter. Dan ending dia pun kita ambil 5, enter. So kita ambil jarak dia, contohnya kita ambil jarak dia 30 juga. So enter lagi sekali untuk matikan command. Dah siap anak panah. Okay, sekiranya kita nak continue balik polyline, okay, dengan menggunakan ketebalan kosong. Okay, kat sini bila kita start, dia akan jadi tebal yang last kita pakai. Okay, macam biasa, kita tekan width balik, enter. Kita letak kosong, enter, kosong semula. So dia akan jadi seperti biasa balik lah. Okay, itu adalah untuk command bagi polyline. Okay, seterusnya kita gunakan aplikasi circle pula. Okay, jika kita scroll down circle ni, kalau tengok anak panah di bawah ni, kita ada perasan dia ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, 10-10 radius dan 10-10-10. So untuk aktifkan command circle, kita boleh klik circle di sini. Okay, specify center point, ataupun kita boleh klik C sebagai shortcut, enter, specify first point. Okay, jika kita perasan di sini, dekat bawah ni diminta specify radius of circle. Dalam kurungan dia ada diameter. So untuk aktifkan diameter, saya akan tunjukkan sebentar lagi. So sekarang ni dia minta untuk letak radius.
So kita letak radius ni. Contohnya kita letak radius ni 50, enter. So ini adalah circle berradius 50. Okey. Circle 50. Okey, untuk circle yang kita nak ubah menggunakan diameter, C enter. Okey, kita specify first point dahulu. And then kita cuba ubahkan bawah ni kepada diameter. Okey, macam mana nak ubah? Kita type D, enter. So, sekarang ni dia dah minta kat sini, kat bawah, kalau kita perasan, specify radius of circle. Okey. Sekarang ni dia tak ubah lagi. Sorry. Sekali lagi saya ulang. Circle, enter. Specify first point. Kita type D, enter. Okey, kalau tengok kat bawah tu, dia dah ubah. Specify diameter of circle. Okey. So, diameter of circle kita letak. Contohnya, kita nak letak berapa? 1.5. Enter. So, ini adalah diameter untuk circle. Kalau kita tengok balik, okay, 150 dia punya diameter. Okay, seterusnya kita menggunakan line-line part pula. Contohnya dekat sini untuk center dan center radius, center diameter settle. So seterusnya kita nak pakai 2 point. Sekiranya kita ada 2 bulatan, okay, dua bulatan, dan kita nak buat ada satu lagi bulatan di tengah-tengah ni ataupun di hadapannya, kita mulakan gunakan 2 point. So kita gabungkan hujung dan hujung, alright, ataupun kita boleh gunakan sini, sini, ataupun kita boleh gunakan untuk 2 point di tengah-tengah. Okay, ini untuk menggabungkan 2 point. Sekiranya untuk 3 point, okay, okay, untuk gabungan 3 point, contohnya saya ada lagi satu circle. Okay, untuk gabungkan 3 point, kita boleh gabungkan di dan juga di sini. Okay, kita gabungkan 3 point. Pastikan dia rapatlah di sini. Okay. Selain itu kita boleh gunakan kaedah line. Okay, contohnya kita ada line. Okay, kita ada kaedah line. Ini ada line. Okay, untuk gabungkan 2 point, kita boleh letak ujung ke ujung sini ataupun di hujung sini ke sini. Okay, sorry, kita boleh letak ni sini dan sini. Okay, itu untuk 2 point. Sekiranya kita ada lagi satu line untuk buat kita 3 point pula. Okay, untuk 3 point, kita boleh connectkan ujung, ujung ni dan juga di sini. So, ni adalah connection antara 2 point dan 3 point. Okay, seterusnya kita ada 10-10 radius dan 10-10-10. Okay, selalunya untuk 10-10 radius ni kita gunakan untuk bulatan yang ketiga lah. Contohnya kita ada satu bulatan di sini, satu di sini, dan kita nak buat lagi satu bulatan dengan ada radius. Ok, caranya adalah kita klik dekat anak-anak bawah ni, 10-10 radius. So kita ambil tangent di sini, kita ambil tangent dan sini. Ok, kita nak letak berapa radius? Contohnya kita nak letak radius dia 100. So kita dapat bulatan dengan radius 100 bertangent dengan dua bulatan ini. Ok, yang seterusnya kita ada 10-10-10. Sekiranya ada 3 bulatan, ok, contohnya ada 3 bulatan. Jadi kita adikan sikit. Kita ada 3 bulatan dan kita nak ada bulatan di tengahnya, tapi dia bertanjen dengan 3-3 bulatan ni. So kita gunakan kaedah 10-10-10. Kita ambil tanjen di ujung sini, di bulatan sini dan bulatan sini. So bulatan yang baru ni bertanjen dengan ketiga-tiga bulatan yang baru tadi. Okay, so itu adalah part untuk circle. Seterusnya kita akan belajar fungsi arc di sini. Okay, untuk aktifkan fungsi arc, kita boleh just click di sini ataupun kita menggunakan fungsi A shortcut. Okay, fungsi shortcut ni iaitu A, enter, dan kita boleh klik di mana-mana untuk starting point kita. Okay, jika kita perhatikan di arc ni, dia ada pelbagai jenis. So kita akan go through satu persatu. Untuk 3 point ni, saya akan tunjukkan cara penggunaan dia. Okay, 3 point ni sekiranya kita ada
Oke, saya buat segitiga. Kita gunakan 3 point. Okey. Kita kena faham fungsi arc ni. Dia akan timbul bentuk yang macam mana based on starting point dan end point. Okey, saya terangkan sedikit. Sekiranya starting point kita bermula di sini dan end point kita bermula di sini, arc kita akan timbul macam ni. Okey, dia akan arah lawan jam. Bagaimana pula sekiranya saya starting point di sini dan juga end point saya di sini. So, starting point dekat sini, dia akan timbul macam ni. Okey, lawan jam. Okey, itu adalah basic untuk arc. Okey, so dekat sini saya nak menggunakan arc 3 point. Okey, first point saya letak di sini. Second point saya letak di atas ni. Dan third point saya letak di hujung. So, arc saya akan timbul macam ni lah. Okey, saya erase dulu. Sekiranya starting point saya di sini pula. Tapi sini. So, satu. Saya ambil titik tengah sini. Saya ajak ke atas sikit, ke bawah sikit. Dan third point saya di sini. So, angle saya tumbuh di ataupun timbul di bawah. Itu adalah penggunaan untuk 3 point. Seterusnya, kita menggunakan arc untuk start center end. Okey. Untuk menggunakan start center end, okey, kita kena tahu dia ada start, kita ambil di center dan di end. Dan dia timbul macam ni. Start, center, end. Dia akan timbul di bawah. Oh, sorry. Kita kena aktifkan balik semula. Start, center, end. Start, center, end. Okey, dan kita aktifkan lagi sekali. Start, center, end. Okay, so dia akan timbul lah dekat mana kita start dan end mengikut lawan jam. Okay, seterusnya kita belajar menggunakan start center angle. Okay, start center angle. Start center. Okay, angle ni based on berapa banyak angle yang kita nak pakai. Okay, daripada 0 sampai 180 degree. Okay, contohnya saya nak ambil 120. Enter. Baik, so macam mana kita nak tahu dia betul ke ataupun tidak 120 degree? Kita try sambungkan line daripada titik tengah sini ke sini. And then kita try ukur menggunakan angular ni. Dan kita letak betul tak 120 kita kira tadi. So, sama 120. So, itulah untuk menggunakan start center angle. Okay, seterusnya start center length. Okay, start center length bermaksud berapa panjang yang kita nak pakai di sini. Okay, berapa panjang line yang kita nak buat arc tersebut. Sekiranya saya gunakan 200, contoh kita gunakan 200. Adakah jarak daripada sini ke sini 200? Okay, kita try ukur menggunakan dimension. Okay, kita starting point di sini, kita ambil dan kita letak ukur di sini. So, ukurannya 200 seperti mana yang kita ukur ataupun kita nak tadi 200. Itu menggunakan fungsi start center length. Okey, seterusnya kita belajar cara menggunakan fungsi start and angle. Okey, start and angle ni contohnya diminta kita start, kita ada pergi ke end, dan jika kita gunakan angle kosong, dia takkan ada arch dekat tepi ni, takkan ada arc. Dan sekiranya kita ikut sampai ke 180 ataupun 179, arch dia akan membentuk. So, makin tinggi angle yang kita letak, makin besar angle, makin besar arch yang kita perolehi. Kalau contohnya, saya buat angle 90. Okay, 90. Okay, so angle yang saya dapat, arch yang saya dapat sini kecil besar ni. Sekiranya saya sambung lagi sekali, first and okay, dan saya letak 150. So makin besar sudut yang saya letak, makin besar size arc yang saya perolehi. Okay, seterusnya kita belajar menggunakan start and direction. Okay, kita klik start and direction. Okay, dekat sini kita nak gunakan start and direction. Kita pilih salah satu point yang kita nak start, and then kita ada end.
So direction ni kita boleh pilih. Kita nak direction dari kiri ke kanan. Okay. So tiap-tiap direction yang kita buat, dia mempunyai arch ataupun arc yang berlainan. Sekiranya kita letak di sini kosong, so kita dapat arc macam ni lah. Okay. Sekiranya kita letak 180 ataupun 90, so arc dia tiada yang ada keluar dari situ lah. Sekiranya kita buat 180, so dia ada arc ke belah dalam. So ini adalah direction arc yang kita nak. Dia akan timbul ikut arah mana yang kita nak. Kiranya kita nak letak kosong, kita letak kosong lah. So dia akan timbul di sebelah kanan. Enter. Okay, sekiranya kita nak start and direction, so kita ambil 180, so dia akan keluar di sebelah kiri. So itu adalah function untuk start and direction. Okay, sekarang ni kita pergi function pada start and radius. Okay, start and radius ni kita tekan start and radius. Kita ada letak di start and dan kita boleh letak radius apa nak kita nak. Okay, bagi contohnya kita nak letak radius dia lebih kurang dalam 100, so kita type 100, enter. So ini adalah arc bersaiz ataupun berradius 100. Macam mana kita nak tahu? Kita ambil dimension, kita ukur dia ada titik tengah kat sini dan kita ukur sampai ke sini. So jarak radius dia adalah 100. So itu adalah function untuk arc bagi start and radius. Okay, jika kita tengok kat sini, center start end, center start angle, center start length juga sama seperti yang di atas ni. Cuma kaedah permulaannya yang lain. Contohnya dia akan mula, contohnya kalau kita guna start center start end, okay, kita ambil center start dan end. Okay, sama je function dia. Super juga untuk center start angle. Okay, kita ambil center, kita ambil start dan kita ambil angle yang apa kita nak tadi. Contohnya kita ambil 120. Okay, so macam mana kita nak tahu dia punya angle ni 120, tarik di sini dan kita ukur jarak angle dia sama tak 120. Okay, 120 di situ. Seterusnya kita tengok center start length. Okay, center start length. So berapa banyak length kita nak, contohnya kita letak dalam 200. Okay, so kita ukur length yang first ni sama tak 200 yang kita ukur tadi. Okay, 200. Baik, itu adalah function bagi arc. Dan last sekali iaitu continue. Contohnya continue ni adalah kita ada satu arc yang kita buat, contohnya 3 point tadi. Okay, bila kita klik saja yang third point tadi, dia terus mati. So cara kita nak continue adalah kita tekan arc, kita ambil continue, so dia akan continue balik dekat last point yang kita stop tadi. So kita buat 3 point balik, 1, dia akan continue lah. Okay, so setakat ni itu bagi arc.